Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri nganyakeun yen ketak petugas KPK anu ngabeledah imah jeung kantor Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna poe Salasa nu anyar kaliwat. Eta lembaga anti rahasia teh keur neneangan sajumlah hing barang bukti patali kana rongan tindak pidana korupsi. Eta hal teh ditembrakeun ku Ketua KPK Firly Bahuri satutas ngaluhan rapat program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Jawa Barat di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Firly Bahuri nembrakeun pihakna tacan bisa medar katerangan patalikana kasus erongan anu ngajirat Bupati Bandung Barat. Dina oge tacan bisa ngungkap sahwai anu kabaud. Firly meredi ka masyarakat sangkan ngadago hasil tina pemeriksaan KPK. KPK dina waktu anu moalila deui baris ngaguar eta kasus. KPK memang sedang melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pemeriksaan saksi maupun pencarian barang bukti tentang dugaan suatu perkara pidana. Nanti pada saatnya kami akan sampaikan apa korupsi yang terjadi, apa saja yang terjadi, siapa saja yang terlibat, barang bukti apa saja nanti kita akan sampaikan kepada publik. Yakinlah bahwa KPK bekerja secara profesional, akuntabel, transparan, demi kepentingan hukum, kepentingan umum, menjamin kepastian hukum, keadilan, dan lebih penting lagi lah, tolong kita hormati hak asasi manusia. Kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Samemehna petugas KPK ngabaledah imah Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna di Lalawak Lembang, Bandung Barat, serta kantor Bupati Bandung Barat di Lalawak Kamprah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.